Dalam video yang lepas, kalau korang tengok, aku punya trip tak bernasib baik. Hanya dapat seekor kerapu kecil dan juga seekor GT kecil. Lepas tu pula, aku hanya dapat main separuh hari je disebabkan oleh beberapa faktor lah. Antaranya, cuaca. Pertama cuaca dan juga perubahan warna air. Daripada kata jernih, bertukar terus menjadi keruh. Jadi disebabkan itu, minggu depannya aku repeat pada 29 hari bulan 5, 3 hari sebelum lockdown. Aku buat satu lagi trip, repeat. Bukan nak repeat, aku tak repeat di sungai yang sama. Bukan juga tujuan untuk repeat sebab tak puati, sebab tak strike apa, bukan. Tujuan aku hanya untuk test reel yang aku terima daripada TCE Tackle Malaysia. Ajikin Tekken, sebab aku minggu lepas ni aku hanya try separuh hari. Dan aku decide untuk buat satu lagi trip untuk aku test betul-betul lah reel ni. Jadi korang, tengok video ni. Selamat pagi. Jadi hari ni alhamdulillah kita jumpa lagi dalam satu episod. Hari ni adalah hari-hari sebelum lockdown. Semalam dengar desa-desus kata kita akan buat full total lockdown. Jadi aku hari ni ambil kesempatan lah untuk turun. Harap-harap hari ni aku terlepas daripada body tapak tangan. Sebab ada 3 trip. Keempat trip lah weh. Semua kena buat ikan tapak tangan weh. Mandi aku tak ngam ke. Hari ni aku turun dengan Azlan. Dan dia tekong sentiasa bertutup muka berahsia. Tak nampak weh gelap. Matahari sana. Aku dengan Azmi. So tengoklah macam mana hari ni geng. Kami akan main casting. Cadangan nak main light jig tapi terlupa pula bawa sonar. Tengoklah macam mana sekarang. Kalau ada, adalah. Okay, kita gerak dulu. Alright geng, kita dah sampai ke destinasi yang pertama. Geng, hari ni aku bermula dengan aku masih dalam fasa mencuba reel yang ditaja oleh TCE Tackle Malaysia. Terima kasih kepada TCE Tackle Malaysia. Disuruh aku test lah rod ni. Ni reel ni. Reel ni adalah Ajiking Tekken ratio 801. Okay, then. Aku baru habis setup. Aku baru setup di bot. Allah Akbar. Tak masuk je. Aku tarik first trip pun gitu. Ya, aku masuk trip dengan Raslam. Masya Allah. Ini petanda strike besar lagi. Tak apa, banyak masa lagi. Urus dulu. Off dulu lagi. Kawasan tempat aku baling ni biasa kalau kami daripada jetty tu. Kat sini meletup-letup. Situasi pada pagi ni sedikit berbeza daripada kebiasaan lah. Kalau korang perasan, kebiasaannya aku akan turun pada dua waktu, iaitu ketika air nak pasang ataupun air nak turun. Tapi kali ni, pagi ni aku buat sedikit saja test lah. Kami turun waktu air betul-betul tengah penuh. Sebab tu kalau korang tengok kawasan aku kas ni, cantik sungainya. Nampak sungainya jernih, hijau. Sebab air pasang, air besar kan. Kita dayung yang masuk. Pandai lah ni. Tak usuk ni. Main pambut juga ni dulu. Ini tempat-tempat yang biasa kita tak capai ni. Kalau kita main land base. Sudah. Masih baik. Okey, aku nak kongsikan sikit tip lah. Kalau korang mancing di air yang kat waktu air tengah penuh, air tengah pasang, kita boleh mancing. Okey. Memang waktu air pasang, air besar, susah kita untuk spot kita punya lubuk sebab banyak lubuk tenggelam. Tetapi waktu air besar ni kita boleh gunakan untuk kita cast di kawasan-kawasan yang kita tak boleh nak cast waktu air surut. Contohnya, kalau mungkin waktu korang air surut, korang nampak ada longgokan-longgokan bangkar ataupun longgokan-longgokan rebu ataupun kayu-kayu mati, mungkin kawasan dia tinggi sikit. Okay, jadi korang gunakan waktu ini, waktu air besar ni, untuk cast pada kawasan-kawasan yang tadi tu. Tapi korang kena ingat lah kat mana lokasi dia. Ada 3 jenis ni umpan sekarang. Top water, SP, Mino. Apa dia lah kamu. Ada guide. Ada
geng. Mana tahu. Teknik yang kedua, ini common, selalu aku kongsi kepada korang. Kalau waktu air besar, kita gunakan trolling lah. Trolling juga salah satu teknik yang berkesan. Sebab waktu trolling, gewang mampu menyelam sampai ke tempat yang lebih dalam. Dan juga kita dapat cover lebih banyak kawasan lah. Itu kelebihan trolling. Kami mulakan sesi trolling. Tak tahu. Air besar kebiasaannya kita sesuai untuk trolling lah. Sebab ikan ni merata-rata tak tahu di mana. Dan teknik yang ketiga korang boleh apply adalah kadang-kadang bila air pasang, bila air penuh, kalau korang perasan air akan sampai ke paras, kadang-kadang sampai ke dahan pokok. Kalau biasanya kalau pokok-pokok bakau ni ada yang dahan-dahan yang rendang, kebiasaannya kadang-kadang bila air penuh, air akan menyentuhi ataupun menutupi dahan yang berimbun tadi tu lah. Jadi gunakan peluang ini untuk kas di pangkal-pangkal dahan tersebut, sebab ada kalanya predator-predator ini bersembunyi di kawasan-kawasan yang rimbun rumput itu tadi, rimbun apa tu pokok-pokok tadi, untuk mengejar mangsa ataupun untuk memburu mangsa lah. Kadang-kadang ada ikan-ikan kecil yang hanyut di bawah arus kan, dia tunggu dari kawasan-kawasan ni lah. Jadi korang boleh gunakan kawasan ni, korang cuba kas di pangkal-pangkal pokok ni. Kasnya padahal, mana tahu macam PLDM. Dah cuci. Ya. Main celah kayu bakau ni. Di situ tempat tu simpang tu. Masih kita turun tu tak ada lagi ya? Tak ada. Ditebang orang ke tu? Baru yang turun dari Rabu. Oh, oi, oi. Strike, guys, strike. Aku kata guys, kita balingnya dekat bakar-bakar tu, insya-Allah. Mantap ye. Haji King Taikan, aku padankan dengan line Haji King Legend. Pakai ni, pakai dayung, pakai apa? Pakai sauk. MJ baik. MJ guys. Pah. Alhamdulillah. Pagi sudah terlambat tadi. Ni dia. Oi. Ini ada hitam ni. Guys. Pagi sudah. Alhamdulillah. Ya geng. Strike pagi ni, alhamdulillah. Strike pertama. So aku gunakan sekali lagi, aku pakai Edgy King Taken. Real economy yang boleh kita pakai lah. Boleh lah kita pakai. Alright. Gambar dulu. Alright. Kita cuba lagi sekali. Kita ketuk-ketuk bakau. Cubalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai SP. First class yang barai.
Sekarang ni kita orang tengah rehat. Dah sejam lebih lah kami rehat sebab keadaan air laju sangat. Biasanya kalau kita main casting ni, air yang laju ni tidak seberapa sesuai lah untuk permainan gewang. Sebab pertamanya kita hanyut laju. Keduanya kalau kita main SP, dia tak sempat ke dasar lah. Susah lah, susah. Dan ikan pun dari segi bite rate pun, kalau air laju ni panjang-panjang kami casting, ikut pengalaman akulah, tak tahu lah tempat lain, biasanya kurang. Jadi kita rehat. Dia senangnya kalau casting ni ikan tak makan, kita jangan penatkan diri lah. Kita baik kita rehat supaya kita ada energi untuk next punya session lah. So kami makan dulu. Baik, nasib baik buat Umi, baik. Umi gua. Tadi aku dah beli nasi lemak weh. Bersemut pula. Aduh. Nasib baik. Aduh. Nasib baik ada mi goreng, geng. Inilah dia. Tak apa, tengok kejap lagi. Sekarang pukul 11:30. Air habis. Lebih kurang 12 lebih kot. Ya. 12 lebih lah gitu. So kami akan rehat lagi. Nanti petang lah kita sambung, tengok macam mana. Harap-harap petang ni adalah lagi seko 2. Makan dulu lah. Jom. Alright. Mari kita siakap. Kita cuba, geng. Kita cuba. Kita mencuba. Gewang. Kita sambung lagi. Kalau berehat lebih kurang 2 jam ni. Orang mungkin pelik. Kau tengok aku, kenapa aku kas dekat kawasan open space ni? Kenapa aku kas dekat bukan kawasan-kawasan yang ada reba? Kan aku kas di kawasan open. Kita cuba melangkas di riverbank. Tujuan dia adalah, pertama sekali, kalau korang tahu, kawasan yang aku kas ini adalah muka Kuala. Betul-betul kawasan hujung muara yang nak keluar ke laut. Jadi di kawasan ini, okay, waktu air surut, kawasan ini ada tebing, ada drop off. Jadi kawasan aku kas ni, kalau korang nampak, kalau secara, kalau kita tak tahu, korang nampak macam aku kas di tempat yang kosong, tempat dalam. Sebenarnya tak, sebenarnya kawasan tu ada tebing, ada drop. Okay, jadi kawasan-kawasan ni adalah kawasan-kawasan kebiasaannya, adalah kawasan-kawasan permainan siakap lah. Jadi kita cubalah kas. Kadang-kadang kan, mana tahu ada waktu tu dia ada di situ. InsyaAllah kita bolehlah dapat. Hai. Okay. Okay, geng. Ingat batu ni? Aha. Ingat batu ini? Ingat saya? Masih ingat saya? Balik balik. Aha. Ikan berkarir. Airnya kan bagus, kenapa warna coklat? Airnya warna coklat. Aku dah 3 kali dah kena ketuk. Tak lekat. Nah, confirm buntal. Tuna, tengok dia timbul tu. Untuk kawasan batu ni, korang perasan lama betul aku pujuk supaya nak bagi ikannya buka mulut. Dan cuba korang kira berapa banyak gewang aku dah tukar dan aku kas di tempat yang sama. Kadang rasa ada ketuk-ketuk. They don't want the prawn. Then we change. Alright, partner. Keep on rolling, baby. Oh. Apa tu? Cari tu juga. Mana bawa ni? Bada-bada guys, menunggu ragutan. Memujuk. Woi, tukar je dia ambil sekali. Pasti tak nak lah. Oh, tu bijak. Oh, so clever.
Bagi kewang tak mau pula dia. Iya, kalau lalu batu-batu tu kan. Apa ikan dulu? Tapi bagi kewang tak mau. Cuba, kita cuba. Ini macam libas-libas badan eh? Bagi lah rasa kan. Biasa ikan batu, ikan di batu. Gigit. Bila aku tukar gewang ataupun aku tukar aku punya warna gewang, aku pakai waktu ni aku pakai soft lure kan. Aku tukar pakai udang lah dan sebagainya, macam-macam jenis. Last kali aku tukar SP berwarna hitam. Dan waktu ni baru ikan buka mulut. Aku terpujuk-pujuk dapat juga MJ dengan kerapu tu. Ni batu ini sama batu depan, udang hidup saja. Udang hidup saja kawan. Kalau udang hidup mau banyak. Banyak. Ah. Yes. Guys, try. Alhamdulillah. Ini dia guys. Black spot. Black spot. Iha. Mau dipujuk lah geng kalau kat sini. Oh habis lah aku punya leader. Gesek-gesek batu. Ini dia. Au. Nice. Comel. Tak apa? Tak apa geng. Ada boleh makan. Betul lah ikan ni. Oh, aku semangat. Dia ambil lagi. Iya. Eh, terperanjat aku tengah tu berfikir tadi. Okey boy, sekarang ni boy dia nak pergi anu beli pelebel lah tu. Sekarang jam mau jam 1 sudah. Kau bilang jam 2 kan? Alat tiap sudah tu dari kawan yang pergi pasar rumah. Yes, lagi sekali ya. Lagi sekali guys. Alhamdulillah. MJ. Tapi ni kecil lah guys. Kecil lah guys. Terilis lah. Oh. Bye. MJ guys. Alhamdulillah. Okay, kenapa SP warna hitam? Okay, secara teorinya aku pernah kongsikan sebelum ni. Bila kita pakai SP hitam di kawasan air keruh, kawasan air keruh, dia akan create ilusi seperti bayang-bayang ikan lah tengah lalu. Sebelum ni air keruh begini kita pakai gewang-gewang terang macam warna fluorescent, hijau, oranye yang terang-terang kan. Tapi sebenarnya gewang hitam lebih berkesan sebenarnya sebab dia create bayang-bayang. Kita tak tahu apa yang ikan nampak. Kita hanya boleh kita uji dengan cara beginilah.
dan terbukti gewang hitam lebih berkesan berbanding dengan gewang-gewang warna yang lain. Sejauh mana keberkesanannya ataupun sejauh mana dia punya bukti dia, kita kena test sendirilah. Kita usaha, kita ikhtiarlah pelbagai teknik. Dan rezeki akhirnya sekali Allah yang bagi. Geng, nampaknya hari ini hari yang sukar. Tak tahulah, semenjak dua menjak ni turun casting, sentiasa rezeki tak menyebelahi lah. Tak tahulah. Tapi alhamdulillah aku dapat jugalah strike. 3 ekor, 2 MJ, 1 kerapu. Itulah geng, macam ni lah. Hey. Memancing ni bukannya semudah yang kita tengok macam mana dalam video. Nak cari ikan susah, nak cari strike susah. Strike ke? Nah, kawan tarik kayu dah. Aduh. Mungkin ini video terakhir casting sebelum lockdown. So mungkin kita akan jumpa lagi selepas lockdown nantilah. Tapi jangan korang ni, kalau video ni aku akan publish waktu kita lockdown nantilah. And one more thing, tentang reel Aji King Tekken tadi. Kalau dari segi aku punya review, dari segi performance, boleh baling, okey lah. Tapi cuma jangan kita pakai, aku tak galakkan korang gunakan di air masin. Sebab reel ni adalah fresh water. Dia tidak apa, dia bukan salt water approved lah. Jadi kalau main salt water, kena rajin-rajin lah check bearing, itu je lah. Sebab ini memang real fresh water, dia disahkan oleh TCE lah. So aku sajalah main kat air masin, sebab kawasan aku ni memang kawasan air masin je. Susah aku nak jumpa air tawar, ada pun haruan je. Okay lah geng, tak nak cakap banyak-banyak lah. InsyaAllah korang kat sana jaga diri. Kita jumpa lagi dalam next video insyaAllah. Teruskan support Arif Fishing, subscribe, like dan komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.